Aduh, gimana? Ini pemerintah Desa Kronjo ini. Sejumlah oknum mengaku wartawan kecewa lantaran hanya dikasih Rp10.000 saat menghadiri kegiatan musrenbang desa. Buntut amplop berisi Rp10.000 sejumlah pria yang ngaku wartawan melakukan aksi keprihatinan. Mereka tampak protes dengan menyampaikan orasi dan mengumpulkan sejumlah ID card. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @terang_media, Selasa, 19/9. Diberitakan sebelumnya, wartawan kecewa diberi Rp10.000 saat meliput musrenbang Desa Kronjo, Tangerang. Minimal memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang bahwa Tangerang menuju Tangerang yang lebih gemilang. Namun kami merasa hari ini terpukul. Kami mengadakan aksi solidaritas. Kami merasa terhiris batin-batin kami dan apa yang telah dilakukan oleh oknum kepala Desa Kronjo. Dengan nilai uang Rp10.000, mereka menghargai karya jurnalistik yang memang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sahabatku semua, para jurnalistik, hari ini kita tidak akan pernah berhenti untuk berjuang, untuk mengadakan aksi solidaritas terhadap nasib rekan-rekan kami, nasib kawan-kawan kami, yang memang kami adalah bukan preman, kami bukannya istilahnya orang yang tidak bermanfaat untuk negara dan bangsa. Kami berfungsi kepada negara dan bangsa. Khususnya untuk